Isu Berbi Kumalasari akan tinggalkan Gali Ginanjar dan incar Chris Hatta mencuat. Lagi-lagi isu sensasional terkait artis sensasional Berbi Kumalasari akan meninggalkan Gali Ginanjar dan mengincar Chris Hatta berembus. Berbi menangis menceritakan soal perlakuan mantan suami Fairuz Arafik itu. Ya, sejak Gali mendekam dalam penjara karena kasus bau ikan asin, Berbi Kumalasari disebut akan berangsur meninggalkan suami sirinya itu. Dikabarkan Berbi Kumalasari yang sudah menikah secara siri dengan Gali Ginanjar sejak 4 tahun belakangan itu santer disebut tidak akan tahan menghadapi beragam masalah. Terlebih lagi, Gali Ginanjar disebut-sebut akan cukup lama terjerat kasus pernyataan ikan asin yang mempermalukan Fairuz Arafik, mantan istrinya. Ibarat gosip yang kian hot, isu Berbi Kumalasari akan meninggalkan Gali Ginanjar ini pun terus merebak. Terjadi belum lama ini misalnya ketika Berbi Kumalasari terang-terangan mengaku membuang surat permintaan maaf Gali Ginanjar untuk mantan istrinya Fairuz Arafik. Kelakuan Berbi Kumalasari ini memunculkan dugaan kalau ia sudah tak begitu peduli dengan sang suami sirinya tersebut. Terbaru, publik kembali dihebohkan oleh pengakuan Berbi Kumalasari dalam sebuah wawancara infotainment, di mana dalam video singkat tersebut terlihat Berbi Kumalasari mulai membandingkan wajah sang suami Gali Ginanjar dengan Chris Hatta. Pernyataan Berbi Kumalasari ini lantas saja mengundang nyinyiran warganet yang mencium kalau Kumalasari saat ini telah berpaling ke Chris Hatta. Berbi Kumalasari justru membandingkan wajah Gali dengan Chris Hatta yang menurutnya begitu mirip. Kok lucu ya? Udah mukanya mirip, Gali sana Chris mukanya mirip. Menurut aku sih gitu. Kata Kumalasari yang terlihat begitu bersemangat menceritakan pandangannya itu. Mau tak mau pengakuan Kumalasari lantas ditanggapi beragam komentar dari warganet.